Halo. Kita lagi mau ke Namsan Tower. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini pergi liburan ke Korea Selatan. Tak sendiri, Ayu Ting Ting juga memboyong keluarga besarnya termasuk sang putri Bilqis Homero Rajab. Tak ingin melewatkan kesempatan, Ayu pun memanfaatkan momen liburan untuk berkunjung ke tempat-tempat indah di Korea Selatan. Hari ini, Ayu Ting Ting mengunjungi Namsan Tower yang terkenal di Korea. Hal tersebut diketahui lewat instastory Ayu Ting Ting. Halo, kita lagi mau ke Namsan Tower, ucap Ayu dalam video tersebut. Namun yang menjadi perhatian ketika Ayu Ting Ting bertemu artis film dan sinetron Angga Yunanda dan sang kekasih Sena Cinnamon. Ternyata Angga dan sang kekasih sedang berlibur di Korea. Nampak Ayu dan orang tua Ayu, Umi Kalsum, memposting foto bersama Angga dan Sena di instastory mereka masing-masing. Sebelumnya Ayu juga bertemu artis Indonesia lainnya, yaitu Nikita Mirzani di Korea. Dalam pertemuan itu terlihat hidung Nikita sedang diperban. Kemungkinan Nikita Mirzani sedang melakukan operasi hidung di Korea Selatan.